رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi bersua, berjumpa dengan bulan puasa. Semoga bulan puasa kita pada kali ini penuh dengan barokah, penuh dengan pertolongan Allah, penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membicarakan tentang rahasia puasa, kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa didapat dari rahasia puasa. Di antaranya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita apa sih kebutuhan paling inti daripada manusia. Kebutuhan primer dari setiap manusia. Mungkin dengan mudah manusia akan berkata kebutuhan utama dari manusia adalah sandang, pangan, papan misalnya. Atau hal yang paling utama dari tiga hal ini adalah misalnya adalah pangan. Bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari makan, tidak bisa lepas dari minum, tidak bisa lepas juga mungkin dari kebutuhan biologisnya. Bagi yang sudah memilikinya tentu. Namun hal ini Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan pengertian yang lebih baik kepada kita tentang apa itu arti kebutuhan utama manusia. Lihatlah dengan puasa. Wahai manusia, Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal yang paling asasi dari kebutuhan manusia, kebutuhan tentang pangan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dari waktu tertentu hingga waktu tertentu. Yang mana biasanya manusia mengkonsumsi makanan ketika pagi hari, ketika siang hari, dan tak jarang juga ketika sore hari. Dan di waktu yang normalnya manusia ini mengkonsumsi makanan, Allah Subhanahu wa taala melarang kepadanya selama bulan Ramadan, melarang kepadanya untuk mengkonsumsi makanan. Dan ternyata bisa dilakukan oleh manusia. Bisa seorang hamba, seorang manusia yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan juga yang dimakruhkan oleh Allah selama berpuasa. Bisa meninggalkannya sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini artinya apa yang dianggap sangat penting bagi manusia ternyata mampu digeser, bukan ditinggalkan, digeser sedikit. Untuk apa ini? Untuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya ada yang lebih penting daripada makan, ada yang lebih penting daripada minum. Apa itu? Adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia pertama dari puasa yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini. Kemudian ada juga rahasia lain yang bisa kita petik dari kenapa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa.
seperti tadi, bahwasanya salah satu dan mungkin bisa dikatakan kebutuhan paling inti daripada manusia yang normal, bahwasanya dia itu butuh kepada pangan, makan dan minum. Kalau yang bisa dikatakan paling utama dari kebutuhan manusia saja bisa ditinggalkan oleh seorang manusia, bisa ditinggalkan selama waktu tertentu, mulai dari fajar hingga terbitnya, hingga terbenamnya matahari, bisa ditinggalkan. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Anda, wahai manusia, kalau Anda sudah mampu meninggalkan hal yang sangat penting bagi kelangsungan jasmani kamu, bagi kelangsungan jasmani Anda berupa makan dan minum, maka ini satu tanda bahwasanya Anda juga pasti bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwasanya mencuri adalah kebutuhan yang asasi, meminum minuman keras adalah kebutuhan asasi, melakukan dosa adalah kebutuhan asasi. Tidak ada yang mengatakan itu. Kalau manusia mampu meninggalkan kebutuhan yang asasi karena patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya manusia juga mampu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.